Pemirsa, 1.000 prajurit TNI diberangkatkan dalam operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan ke Sumatera Selatan. Dengan adanya bantuan dari TNI sebelumnya, titik panas di Sumatera Selatan berkurang sebesar 70%. 1.000 prajurit yang tergabung dalam Satgas Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan terdiri dari Kostrat 660 personil, Marinir 330 personil, 10 personil dari kelompok komando Kostrat. Prajurit ini bertugas selama 1,5 sampai dengan 2 bulan ke depan. 1.000 prajurit ini menggantikan 1.059 prajurit yang telah melakukan tugas pemadaman selama 1 bulan sebelumnya di Sumatera Selatan. Berbagai upaya pemadaman dilakukan TNI seperti sosialisasi dan patroli di titik api dan asap, pengerjaan blocking kanal, waterbombing, pembuatan embung, dan pembuatan sekat air. Menurut Asisten Operasional Panglima TNI Mayjen Fransen G. Sihaan, dengan adanya bantuan dari TNI, titik panas telah berkurang sebesar 70%. Karena ini adalah gambut, kita tidak tahu api itu semakin membara di bawah, menimbulkan asap yang semakin banyak. Kelihatannya api tidak ada di permukaan, tetapi karena hotspot di bawah permukaan, asap itu semakin banyak. Tapi dari laporan dan Satgas memaparkan kepada Menko Polhukam kemarin bahwa penurunan hotspot itu kelihatannya signifikan.